Maksud dan tujuan dalam MOU ini yakni sebagai pedoman bagi Polda Papua Barat dalam rangka menjalin sinergitas akademik serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta meningkatkan dan memantapkan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan lanjutan. Bahwa Polri juga melakukan upaya pencarian sumber daya manusia Polri yang unggul melalui sistem rekrutmen ke sejumlah sekolah unggulan dari berbagai perguruan tinggi. Juga membuka para lulusan STIH untuk bergabung dengan Polri melalui program sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS. Pihaknya membutuhkan lulusan sarjana dari berbagai program studi untuk ikut serta mengembangkan Kepolisian Republik Indonesia. Kita membuka para lulusan STIH untuk bergabung dengan Polri melalui program sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana SIPSS. Kita juga membutuhkan lulusan sarjana dari berbagai program studi untuk ikut serta dalam mengembangkan Kepolisian Republik Indonesia. Dan saya harapkan juga untuk STIH untuk mengembangkan hukum progresif, di mana saat ini juga kita sangat membutuhkan hukum progresif yang memang betul-betul seimbang, searah dengan kearifan lokal yang ada di Papua Barat. Kalau hari ini Kapolda melakukan rencana penyiapan SDM di institusi kepolisian daerah Papua Barat sebagai pimpinan perguruan tinggi, tapi bagi saya sebagai senator, saya sangat apresiasi langkah-langkah ini dan inilah yang diharapkan anak Papua. Sekali lagi bahwa langkah Kapolda di jajaran itu ini langkah yang sangat tepat dan kami dukung 100% agar apa yang diharapkan dapat terwujud. Dan saya yakin bahwa hari ini STM Manokwari dan Polda Papua Barat bekerja sama itu juga karena apa? Karena menurut saya bukan karena satu-satunya sekolah tinggi ilmu hukum di Manokwari, tetapi Kapolda pasti sudah menilai bahwa STM Manokwari memenuhi syarat yang diharapkan oleh Polda Papua Barat. Dan saya yakin bahwa memenuhi syarat itu kan yang kemudian hari ini kita nyatakan bersedia untuk kerjasama. Saya yakin tidak mungkin. Saya sering bicara Pak Kapolri juga dukung, kita dorong putra-putri Indonesia khususnya dari Papua, ayo kalian mampu, ayo, kalian bersaing terbuka, kalian duduk di jabatan-jabatan strategi, dan itulah Indonesia Raya yang kita harapkan.